Hai, saya aku semua syukur pada Allah. Saya bersama dengan seorang artis yang saya kenali dia masa dia kecil lagi. Kerana ibunya kawan rapat saya sebagai PR. Dan sekarang, dah bergelar ibu, dah bergelar apa isteri. Tetapi body, apa posisi sikit sayang? Posisi sikit. Posisi sikit. Tetap mesti. Okey sayang, apa perkembangan terbaru sayang? Okey, Mira baru lepas habis shoot drama Nur 2 dan akan ditayangkan bulan April ni. Itu yang the latest one lah. So yang akan datang nanti Mira akan update. Okey, dah bergelar ibu ni. Macam mana you punya masa tu? Okey, ada orang macam kata susahlah nak bagikan masa. Tapi kalau anda bijak merancang dalam keluarga anda, dia rasa kerja tak jadi masalah, anak pun tak jadi masalah. As long as you tahu apa yang you nak dalam life. Okey, saya macam mana jaga body ni walaupun dah bergelar ibu ni, takut akak. Cerita sikit rahsia petua. Dari awal Mira bersalin, Mira pantang mengikut cara tradisional. Mira memang teruk betul jaga. And then sampai sekarang ni mungkin busy, ni Mira pun ada jual produk detox. So semua itulah membantu Mira untuk menggunakan body macam ni. Okay, sekarang you dah apa kata bergelar isteri, bergelar ibu. Apa lagi impian yang you ingin capai dalam hidup you? Mira, target Mira sentiasa lah tak ada macam mana Mira cakap, sentiasa nak membahagiakan orang tua Mira, sentiasa nak bahagia bersama suami, sentiasa nak berdoa untuk mendapat anak-anak yang soleh-soleh. Amin. Okay, you rasa tak, Mira rasa tak macam kalau anak you jejak bakat you, rasa macam you galak ke ataupun di sebaliknya? Okay, Mira tak nak menghalang apa pun sebab macam mama dengan ayah Mira sendiri dia dia menyokong Mira dari belakang. So kalau kita buat kerja apa sekalipun, niat kita ikhlas, betul, Mira rasa buat apalah pun tak apa, tak jadi masalah. Betul. Okay, abang apa bangga dengan Mira sayang ya. Okay, how to follow you ke IG sayang? Sebab a lot fake account sekarang kan? Kalau IG nak tengok perkembangan Mira, boleh pergi ke @aamyraroslii. Okay, ucap apa pada peminat-peminat you yang ramai kat luar sana masih setia sayang dengan you. Okay, kepada anda di luar sana yang dari dulu sampai sekarang support Mira, Mira ucapkan terima kasih. Tanpa anda mungkin Mira tak sampai di sini, dan Mira doakan juga kepada anda semoga dimurahkan rezeki dan diberkati dunia akhirat. Okay, I love you so much sayang. Tahniah tau. Okay, apa-apa bangga dengan Mira. I love you. Love you.